Ku beri hati, kau minta jantung. Ku saji madu, kau balas tubah. Ku sayang-sayang, tiada terbilang sepenuh hatiku percuma. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Regina di sini. Yes, Mabu Hai Philippines. Mabu Hai Philippines. Mahal kita. Mahal kita. Taunya. Hari ini kita mau reaksi ini, kita udah spill nih tadi, kita ngomongin bahasa Filipina sedikit. Ya. Artinya kita akan mereaksikan salah satu finalis dari Filipina. Yes. Berduet, berkolaborasi dengan Indonesia. Yes, ada Paul Rosa dan Wulan Permata nyanyiin lagu Madu Tuba. Aduh. Oh, ini berat loh. Iya kan? Kau minta jantung. Iya gak sih? Gue penasaran nih gimana nih nyanyiinnya. Bikin sih, gue penasaran kalau Wulan kita udah tahu. Aduh, kalau ya. Wulan ya suaranya, aduh. Udah tahu lah ya, gimana dia ya kan. Mengerikan. Cengkoknya, dangdutnya semana oh. Gitu. Kalau Filipina sih penasaran ini lagu Madu Tuba soalnya dangdut banget yes, gitu loh. Yes, siapa yes. Ini penampilan mereka ya kan? Langsung aja kita tontonin yuk. Wulan Permata Indonesia dan Paul Rosa from Philippines Madu Tuba. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya mau kukasih madu atau kukasih tuba? Ayo pilih. Daripada kalian milih antara dua itu mending kalian subrek aja channel ini ya. Yuk langsung kita lihat penampilannya Wulan Permata Indonesia, Paul Rosa Philippines Madu Tuba. Agak beda ya vibe-nya jadinya ya. Benar. Ini mungkin Filipina kayaknya. Filipina kayaknya range-nya tinggi ya. Iya deh, ini tinggi loh buat cowok. Ku beri hati, beri jantung. Aduh, pulang. Wulan tuh gak pernah mengecewakan dari dangdutnya. Iya, cengkok dia tuh aku suka staccato-staccatonya. Cowok marah gitu ya kan. Dan dia juga bisa menginterpretasikan apa isi lagunya itu benar-benar kayak marah gitu ya kan. Dinamikanya ada gitu. Napasnya oke. Berubah loh vibe-nya. Yes. Berubah loh ininya. Apa ya, kayak rasanya nah, juga berubah itu, gitu. Benar. Wow, Philippines.
Dari Filipin, siapa tadi namanya? Paul Rosa, pop singer, penyanyi yes, pop nih. Yes. Tapi aku maksudnya tuh tarikannya ya, tuh yang masih pop banget yang yeah, bam 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 kalau pop. Yeah. Gitu. Tapi dia bisa apa namanya? Bikin legato-legato yeah, gitu ya kan. Oh! Penyanyi-penyanyi luar nih, wow, range-nya pada lebar-lebar banget. Ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri loh. Udah gak kuat lagi sih. Ya, kan? Dia sudah improve-nya itu loh. Ya. Wah, gila sih. Ulan juga best banget. Dari yang awalnya lembut, tiba-tiba bang! Ya. Emosinya harus dirubah sama betul, dia. Ini Philippines bahaya nih tahun ini nih. Rata-rata tuh pada suaranya pada oke-oke. Iya, lovely. Terus iya, baru dua nih kita Paul, sama Paul gitu ya. Paul kan? Ini Rosa, suaranya cakep-cakep. Oh, aransemennya mulai nih. Aransemennya udah mulai bermain yeah, nih sama mereka berdua nih. Bukan kaleng-kaleng nih kayaknya nih. Oh, rim and run nih cakep. Cakep. Ripetannya yes, cakep banget, sumpah yes, ripetannya cakep banget. Banget. Dan aku ngeliat Pau Rosa ngeluarin nada tinggi itu dia enteng banget yeah, gitu ya kan. Tadi kayak gasal ya. Yeah. Aduh, Bulan kan dapat pasangan yang bagus banget. Ada sangkam gitu ya. Kayaknya merinding beneran loh. Gila, aduh. Sejauh ini ya, menurut aku nih, peserta luar yang udah aku tonton, kayaknya dia yang benar-benar apa bisa menyampaikan isi lagunya itu loh, yeah, sampai ekspresinya dia, penekanannya. Powernya juga power keren loh. Power bener. Rosa powernya keren. Ulan betul, masih powernya masih di bawah ya. Yeah. Power ya, power suaranya power masih di bawah si Paul Rosa. Aduh, enak banget. Oh. Oh, dengan cara dia sih lebih enak banget. Yes. Oh. Gila aku suka sih, banget loh, meskipun dia nggak nyengkok dangdut, yeah, tapi bikin vibes jadi dangdut gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, bener-bener. Aduh, gila ini mah.
ini baru pertama kali tampil ya, 40 besar tapi gila aransemennya udah kayak yes, 20 udah 10 kayak besar. Mau grand final rasanya. Dan nyanyinya juga oke banget. Yes, benar banget. Ah gila ya, yang lain kan kita masih lihat tuh masih aransemennya normal-normal ya, gitu. Normal biasa. Banyak lah ya. Nah, ini tuh gila. Aduh, enak banget. Aduh, oh. I love it. Meskipun pop gitu pop, ya, tapi enak loh. Biar kurang makan. Oh, nice. Itu gitu, kalau anak pop tuh dengan impro kayak itu tuh. Yeah. Wow. Bening banget. Wow. You get buff just dumb. Iya, tadi aku udah mau diri. Wow, aku juga standing ovation ini. Standing ovation. Gila sih. Aku sampai berhenti bernafas, sumpah. Bulan and Paul Rosa memberikan standar yang tinggi untuk peserta yang lain. Ya, gila. Wow, gila sih. Wow. Gila, top 40 aja udah begini. Ulan gak sial-sial dimasukin ke Dea Asia, ya, beneran. Ini kau memanfaatkan banget ini momen ini untuk menunjukkan sepak terjang seorang Ulan. Bener-bener Ulan sama Paul Rosa ini menggebrak yes, panggung. Bener banget ya, ini bener. Sumpah. Gila, bener-bener kayak diangkat-angkat ke puncak-puncak gunung yang paling tinggi. Gila, yes, enak banget. Ini enak banget ya. Dua-duanya itu benar-benar ngasih effort yang 1000% gitu. Yeah. Aku salut banget sama Philippines. Paul yes. Rosa, yo, you're amazing. Meskipun cengkok dia nggak dangdut. Tapi dia membangun rasanya itu biar dangdut. Dia masukin ada sargamnya. Yeah. Ya kan, masukin riff and runs di situ. Tadi. Itu gila sih, keren banget sih. Dan apa namanya? Penghayatan dia gitu loh, keren yeah. banget. Dia mungkin kekurangannya dia gak bisa cengkok, tapi dia punya kelebihan yes, lain. Ya, Indonesia mungkin kelebihannya di cengkok, tapi mungkin dia tidak bisa kayak riff and run yeah. gitu. Kan beda nih riff yes. and run sama cengkok kan udah agak beda sih. Beda gitu, tuh yes. beda, atau sargam segala macam. Ada mungkin penyanyi Indonesia yang gak bisa, nah kelebihan dia bisa melakukan itu. Yeah. Padahal basic dia itu sebenarnya kita tahu basicnya tuh pop. Pop banget gitu pop ya. Pop banget, sampai improve-nya pun tadi pop yes. banget. Tapi gila, gila sih. Power-nya oke. Okay. Yes, dan nada tingginya tuh bukan yang maksa nada gitu tingginya. Ya. Oh my god, range-nya luas range-nya banget. Wow. Terus artikulasinya, ya. Penahanannya, pronunciation-nya juga loh. Oke okay loh. Best banget, oke okay okay banget. Ini hati-hati nih peserta yang lain nih bisa kesalip nih. Yes, bener banget. Sama Paul Rosa nih atau ya, sama peserta yang lain nih udah mulai banyak nih yang mulai menunjukkan nih, kelebihannya di semua. Di top 40 aja standarnya udah boh gitu. Agak ya. Ngeri. Ngeri ya, woi. Wah, sumpah ini. Tapi bener sih, ini. Ya. Aku speechless. Aku udah merinding. Ini keren banget semuanya. Sih. Amazing. Kita tunggu lagi nih penampilan mereka selanjutnya seperti yes, apa nih. Gila, aku enggak sabar, benar enggak sabar. Dan aku yakin kalian juga pasti enggak sabar nunggu penampilan mereka. Jadi kalau mau dengar kita reaksiin penampilannya, subscribe channel ini ya. Lonceng yang lain dan juga share video ini ke semua sosial media. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.